Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman yang pagi hari ini semoga selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat, diberkahi oleh Allah dan rumah tangganya semuanya selalu dalam kondisi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita masih muqaddimah, masih pendahuluan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin baru muqaddimah yang pertama, ini muqaddimah yang kedua. Insyaallah minggu depan itu mungkin libur insyaallah Mas Akmal untuk minggu depan. Saya besok Senin itu berangkat umroh Senin. Nanti insyaallah Safia Desen dan teman-teman ini saya doakan di sana nggih untuk berkat start. Senin depan tanggal 28 itu berangkat. Pagi hari ini kita melanjutkan mukadimah yang kedua, nanti baru masuk di hadis yang pertama. Imam Nawawi mengarang kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu beliau bukan orang yang pertama mengarang hadis, atau bukan mengarang hadis, mengumpulkan hadis yang jumlahnya 40 itu bukan orang pertama. Beliau menyatakan dalam mukaddimahnya, waqad sannafal ulama'u radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal babi ma la yuqsa minal musannafa. Banyak para ulama yang telah mengarang tentang 40 hadis yang tidak terhitung banyak karangannya. Jadi bukan orang yang pertama. Fa awwalu man 'alimtuhu sannafa fi, yang aku ketahui orang yang pertama menulis tentang Al-Arba'in adalah seorang ulama, Abdullah ibn Mubarak. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi al-Alimu ar-Rabbani. Kemudian seorang ulama yang bernama Muhammad bin Aslam At-Tusi al-Alim ar-Rabbani. Kemudian summa al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi. Ada ulama yang menulis hadis Al-Arba'in namanya Hasan bin Sufyan an-Nasawi. Wa Abu Bakr al-Ajurri, kemudian seorang ulama bernama Abu Bakr al-Ajurri. Wa Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, kemudian seorang ulama yang bernama Muhammad Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani. Asfahan itu sekarang daerah Iran, Asfihan daerah Iran yang sekarang negaranya sedang dilanda demo karena urusan jilbab. Masyarakatnya perlu kebebasan, tapi yang sekarang kan kalau kita pemerintahan Iran sekarang ini kan keagamaan hitungannya yang memegang Ayatullah Khomeini. Nah itu ketat dalam urusan syariat, salah satunya adalah kerudung. Nah kalau orang membuka auratnya rambut itu kena sanksi. Nah sekarang demo untuk salah satunya ya karena untuk kebebasan. Sekarang lagi ramai. Wad-Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Abu Nu'aim dan Abu Nu'aim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, termasuk seorang ulama Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, wa Abdullah Muhammad bin Al-Ansari, wa Abu Bakr Al-Baihaqi, wa khalaiquna yukhsuna minal mutaqaddimina wal muta'akhirin. Kata beliau, tidak terhitung yang mengarang kitab isinya 40 hadis, tidak terhitung, banyak sekali. Dan saya adalah bukan orang yang pertama, kata beliau. Kemudian beliau bercerita proses menulisnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau bercerita, wa qad istahartu fi jami'i arba'in hadisan. Ketika aku menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, aku istikharah. Istikharah itu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayyusalli syahsu rakaatain. Jadi panjenengan kalau mau melakukan apapun
belum mantep bisa istikharah. Salah satu caranya adalah sholat dua rakaat. Oke. Okay. Kemudian yaqra fil ula al-Fatihah. Rakaat pertama membaca Fatihah. Setelah Fatihah itu al-kafirun membaca surah al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis sani al-Fatihah wal ikhlas. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah al-ikhlas. Contoh ini, saya memulai ini kok ragu, saya harus ngapain? Jadi istikharah itu jangan diartikan kita dapat mimpi, tidak. Tetapi istikharah kita sholat tuntunan dari Rasulullah, rakaat pertama setelah Fatihah qul ya ayyul kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad al kafirun al ikhlas. Niatnya usalli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, bagaimana terus setelah itu ngapain? Summa ba'das salami minha, kalau kamu sudah selesai salam. Jadi penutup sudah selesai. Au fi asna'iha fi sujudir rakaatil akhirah. Atau bisa juga ini pilihannya dua. Setelah salat itu kemudian membaca doa atau ketika sujud kedua di rakaat yang terakhir. Atau ketika sujud, bukan sujud yang kedua, ketika sujud di rakaat yang terakhir, berarti rakaat yang kedua. Kemudian ada yang ketiga lagi, pilihannya au ba'da tasyahud atau setelah tahiyat. Berarti ketika selesai tahiyat, biasanya kalau kita tahiyat kan ada tambahan Allahumma apa itu lima qaddam tu wa ma akhar tu wa ma asra tu wa ma a'lan tu, itu kan biasanya kita sampai ke fil alamina innaka hamidum majid. Lah ditambahi ini, jadi pilihan doanya itu di tiga tempat. Satu setelah salam, yang kedua ketika sujud terakhir di rakaat yang kedua, atau bisa setelah tasyahud. Jadi sebelum salam berarti. Apa doanya? Allahumma inni astahiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka taqdiru wa la 'adil wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Kalau apa namanya, artinya kurang lebihnya begini. Jadi ini bisa setelah salat, bisa setelah tasyahud, atau di saat di rakaat sujud terakhir di rakaat kedua. Ya Allah, aku beristikharah kepada Engkau atas pengetahuan Engkau. Wa astaghfiruka bi qudratik. Jadi aku mengharap ketentuan berdasarkan ketentuan Engkau. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Aku memohon atas anugerah dari Engkau yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau yang menentukan, bukan aku yang menentukan. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau yang mengetahui, bukan aku yang tahu. Wa anta allamul ghuyub, dan Engkau adalah dat yang mengetahui segala hal yang gaib. Maka dongane dawa masih lagi, Allahumma in kunta ta'lamu annaka da khairul li fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, kalau memang ya Allah Engkau yang maha tahu bahwa ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akhiratku, wa ajili sekarang ataupun nanti, faqdirhu li, takdirkan, wa yassirhuli, mudahkan untukku, summa barik livi, kemudian berkahi untukku. Jadi kalau poin doa istikharah itu tiga. Saya ulangi, kalau yang tadi, ya Allah Engkau yang berkuasa, Engkau yang maha tahu, Engkau yang menakdirkan. Tapi poin doanya itu kan mukaddimahnya, poin doanya itu adalah takdirkan, mudahkan, berkahi. Jadi konsepnya itu tiga. Kalau kita mohon, panjenengan ingin punya rumah, panjenengan punya hajat apa, nikah atau apa, mungkin punya anak atau apa, maka doanya itu tiga. Kalau kita ngomong doa istikharah, faqdirhuli, wayassirhuli, wabarikhuli. Ya Allah, takdirkan, mudahkan, berkahi. Karena begini, kalau hanya ditakdirkan, tidak minta dimudahkan, iso-iso ketakdir tapi rekoso. Atau ketakdir dimudahkan tapi tidak berkah. Jadi konsep tiga itu yang dituntun oleh Rasulullah ketika kita istikharah. Takdirkan, mudahkan, berkah.
Menurutnya sapa wong gak seneng telu niki. Dikabulno, digampangno, diberkahi. Jadi jenengan kalau bimbang dalam hal apapun itu donga basa Jawa ini simple, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Menguasai atas segalanya, mentakdirkan atas segalanya, takdirkan untukku, mudahkan itu untukku, dan berkahilah itu untukku. Lah pertanyaannya masih ada kelanjutan. Lah kalau ternyata menurut takdirnya Allah itu kita tidak cocok itu untuk itu, nah, bagaimana doa kita? Wa in kunta ta'lamu annaka dha syarrul li fi din. Ya Allah, apabila memang Engkau tahu bahwa itu tidak baik untukku, fi dini, dalam urusan agamaku, wa ma'asi, kehidupanku, wa akibati amri, untuk urusan akhiratku, efek dari penghujung atau pungkasannya, wa ajili, sekarang ataupun nanti, fasrifu anni, maka jauhkan dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Jadi biar ada dua respon. Jadi jangan sampai jauhkan tapi jangan sih kepingin. Jadi poinnya dua, jauhkan dariku dan jauhkan aku darinya. Itu dongone Kanjeng Nabi, masya Allah nih. Ini namanya dua respon kan. Kalau satu respon kan repot, sing kono karep kepingin jodoh mbek kuwi, sing sitok gak karep. Maka doanya adalah jauhkan aku darinya kalau ngomong jodoh. Ya Allah, kalau memang dia itu jodohku, takdirkan, mudahkan, berkahi. Tapi memang kalau itu bukan jodohku, jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Terus, lah kalau gitu ngambang, enggak enak ra. Lah wong kita itu butuh kepastian. Maka faqdirli alkhairu haitsukan summa raddini bi. Maka ya Allah, kalau memang itu tidak baik untukku, tidak baik untuk agamaku, tidak baik untuk kehidupanku, akhiratku, maka jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Kemudian takdirkan aku kebaikan dimanapun, seperti apapun. Tapi di closing dengan satu statement, doanya Rasulullah, summa raddini bi, kemudian ridhoi aku dengannya. Jadi hidup itu yang paling enak closing doa terakhir, ridhoi ya Allah. Jadi orang kan punya keinginan, doanya adalah takdirkan, mudahkan, berkahi. Tapi kalau memang itu tidak cocok untukku ya Allah, rumah itu tidak cocok, pekerjaan itu mungkin tidak cocok buat aku, maka jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku. Kalau barang, jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Kemudian takdirkan kebaikan untukku dimanapun, kemudian ridhoi atas semua yang Engkau takdirkan. Nah kan enak urip ngoten iki. Iku jenenge urip sumeleh. Iki jenenge dari wong Jawa, urip sumeleh. Ya Allah, karep ada permohonan ya itu tadi, takdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau memang tidak cocok Gusti, ya jauhkan dariku, jauhkan aku darinya, kemudian takdirkan aku kebaikan dimanapun, kemudian ridhoi aku. Nah, kita ini kan sebagai manusia tidak tahu posisi kita. Yang kita jalanin ini on the track apa enggak, kita tidak tahu. Maka yang bisa kita harapkan adalah, ya Allah, apapun yang sekarang aku jalankan itu baik dan dengan ridhoi. Jadi orang itu berproses, belum tentu sekarang mungkin tidak baik, tapi itu jalan untuk menuju kebaikan. Jadi kadang kita itu dihadapkan menemukan namanya goal itu ketika kadang kita itu harus dilewatkan sama Allah dengan takdir itu, dengan hal yang mungkin tidak cocok buat kita, tapi sebenarnya kita bisa belajar dari peristiwa itu banyak hal. Jadi boten usah menyesal kalau orang dulu begini kemudian sekarang sudah berubah menjadi baik, yang kemarin nggak usah menyesal, karena memang itu memang cara Allah memperlakukan kita dalam menggiring kita kepada ketentuannya. Dan yang penting itu kan penghujungnya, sekarang sudah baiknya, sudah kemarin sudah, kita tidak boleh ngungkit-ngungkit apa. Makanya para ulama itu menghukumi tidak boleh orang membuka aibnya sendiri untuk supaya pertobatan, sebagai pertobatan itu tidak boleh. Contoh, ada orang dulu mungkin seorang wanita atau seorang laki-laki,
nakal, minum ya, judi ya, zina ya. Kemudian dia nikah, berubah jadi baik, ketemu pasangannya, tidak perlu bercerita masa lalunya. Karena Allah itu sudah menutup aib kita, tidak dilihat oleh orang, jangan malah dibuka. Jadi aib itu kita diperintahkan untuk nutup. Jadi pertaubatan itu tidak harus keburukan kita, kita buka sebagai biar nanti kalau nak main dikandani wong nggak kaget, mending tak kandani, tidak perlu. Allah sudah punya rencana sendiri menutup aib seseorang. Nah kita ini semua punya aib. Bahkan kalau bisa dikatakan yang sesimpel-simpelnya, kadang aib kita kalau dilihat pasangan kita, istri kita, anak kita, suami panjenengan, mungkin mereka tidak mau sama kita kalau Allah buka aib kita. Sama mungkin juga kalau Allah membuka aib kita, belum tentu panjenengan bisa kerja di satu tempat seperti ini. Belum tentu partner panjenengan bekerja ketika tahu aib kita, belum tentu mau untuk duduk. Kalau jenengan tahu aib saya, belum tentu jenengan mau duduk di sini. Kita itu ditutup sama Allah. Kalau ketika sudah ditutup, jangan malah dibuka. Makanya kalau kadang ada seminar-seminar yang sifatnya adalah pertaubatan, kadang malah dikeimik ngeten, pas nangis dikeimik ngeten, ya betul tepat. Karena pada prinsipnya aib itu harusnya ditutup. Kalaupun nangis ya biarin nangis, tapi tidak usah disampaikan apanya itu, kesalahannya apa. Kita itu kalau di Mekah, di Medina, berangkat ke Tanah Suci, kadang itu doa itu tidak bisa ngomong apa-apa, bisanya hanya menangis. Ya karena sudah cukup hati itu berbicara dan Allah Maha Tahu. Dan tidak perlu kadang orang yang doa, cirinya orang doa terkabul itu, dia tidak bisa berkata apa-apa, hatinya yang berbicara, mata airnya yang mengalir. Itu ciri-ciri doa yang terkabul. Kalau awak itu bisa ngomong terus mboten ngerasakan alamat enggak mustajab. Jadi makanya kadang itu mohon maaf, orang merasa dekat dengan Allah kadang belum tentu ketika di saat sholat, tetapi kadang dia di saat sendiri, kadang dia saat duduk, kadang dia saat ngelamun di pojok, bisa momen apapun. Saya sering bawa jamaah dulu itu sebelum saya break dari TL itu, pembimbing itu. Ada beberapa jamaah itu kadang pas ziarah Kanjeng Nabi itu enggak nangis enggak apa. Tapi ketika keluar menuju hotel, selama perjalanan tiba-tiba menangis. Baru menemukan kalau kita itu istilahnya apa ya? Ya momentum itulah, golden moment lah. Golden momentnya malah pas perjalanan pulang ke hotel, bukan malah pas sholat, bukan malah pas ziarah, tapi merasa ketika terlepas dari makomnya Kanjeng Nabi, ketika keluar dari Ka'bah, maksudnya keluar dari Masjidil Haram, malah nangis, depan Ka'bah malah enggak. Itu bisa terjadi. Jadi itu namanya golden moment, enggak semua orang sama. Ya kalau kita ngomong waktu golden moment yang terbaik itu ya waktu sahur itu, enggak ada yang lain. Itu waktu mustajab, waktu merenung, tapi tidak semua orang dapat momentum seperti itu. Jadi kadang kita dengerin ayat apa, pas masalah kita dapat jawaban dari situ, kita bisa nangis padahal pas lagi kerja untuk komputer. Dimanapun kadang pas kita nyetir, lihat orang di jalan, sehingga kita ingat orang tua kita, macam-macam. Nah, istikharah itu kata beliau Al-Imam An-Nawawi, beliau gini, aku menulis kitab ini, aku istikharah. Nah, para ulama menjelaskan begini loh, kalau sudah doa kayak gitu, kita selesai salam, tapi hati kita masih ragu, gimana? Kan istikharah kan untuk mencari jawaban. Maka kemudian kata beliau, kalau kamu ragu, sholat lagi. Sholat lagi sampai ketika kamu selesai, hatimu mantap. Ya Allah, saya nikah sama ini. Udah. Selesai salam, kok hati wis mantap? Ya itu jawabannya. Kalau syak, ragu, sholat lagi. Sholat lagi. Jangan tidak usah nak neng kitab-kitab nopo niki, kitab-kitab hadis kata sengaja tadi Imam Nawawi, orang nopo engkau oleh ngipi nggak? Aku nanti gak ngipi-ngipi. Jawaban ini teko ngi, tidak ada kemantapan hati setelah memohon kepada Allah, hatinya kayak apa, maka itu yang dilakukan. Wa yaf'alu ma yansharihu ilaihi sadru minal fi'li awit tarki. Maka
yang setelah kita selesai doa, maka dilihat hatinya, kecondongannya kemana? Dilanjutkan apa ditinggal? Jadi hati itu muncul. Fa'ilam yashrah li syai'in, kalau belum ada jawaban, masih ngambang apa? Karriris salawat doa, ulangi itu sholat dan doa. Ulangi. Awid doa, atau tidak usah sholat, tapi doanya yang diulangi. Ini. Hatta yansyariha sadru li syai'in, sehingga hatinya itu menerima apa yang akan dipilih. Nah, kalau pilihannya cuma satu, ya tidak perlu istikharah, wis mantep. Istikharah itu kalau kita ragu. Ini tak ambil apa enggak? Pekerjaan ini tak ambil apa enggak? Calonku ini tak ambil apa enggak? Saya ini pindah ke tempat A, ya apa enggak? Tapi kalau enggak ada pilihan dan jenengan memang sudah mantep, ya perlu istikharah. Tidak perlu. Istikharah itu buat orang yang ragu. Buat orang yang ragu. Lah, kalau masih berulang-ulang, masih belum mantep, maka yang bisa dilakukan adalah, cara menemukan yang bisa dilakukan adalah tawakkal 'alallah wa syar'a fi ma tayassarlah, maka ambil yang termudah. Jenengan kan ada kalkulasi hitungan manusianya. Kalau saya nikah sama ini, yang satunya ini sana jauh, saya sama orang tua berarti jauh. Kalau sama ini itu bikin itu diambil kalau memang belum menemukan hati itu belum menemukan jawaban. Maka fayakunul khairu fi insyaallah bi barakatil istikharah. Maka orang itu kalau mau melakukan apapun mau istikharah insyaallah berkah. Apapun. Nah, ini buat kayak Mas Akmal ini gado. Ya, dalam ini mau menggarap masjid mana. Ya istikharah. Enggak ada ruginya orang istikharah. Istikharah itu enggak ada ruginya. Apapun. Oh kalau haji umroh perlu istikharah ya ndak wis jelas sapi lah perlu istikharah. Sing perlu istikharah adalah kapan saya berangkat. Kalau haji umrohnya baik. Jenengan apik sedekah kok mikir aku istikharah pun ndak lung sedekah jelas baik di istikharah. Yang istikharah itu kemana? Itu yang di istikharah. Sama jenengan dalam hal apapun. Baik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan iqtida'an biha ula'il a'immatil alam. Aku melakukan itu karena ikut ulama-ulama yang luar biasa. Jadi kita ini mohon maaf. Dalam hidup sekali lagi, kita itu sambung dengan orang yang dekat dengan kita. Kalau panjenengan punya guru, ya dengan guru panjenengan. Kalau dengan punya kiai, ya dengan kiai panjenengan. Jadi kita itu mustahil kita langsung ke hadis dan Al-Quran. Mustahil. Di era sekarang, mustahil. Yang ada adalah kita memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahamannya guru kita. Kalau jenengan membaca hadis sendiri, ya tidak akan bisa. Kalau kayak saya sekarang menjelaskan hadis umpama, itu hadis berdasarkan pemahaman saya. Kalau ada salah, itu yang salah saya yang menyampaikan, bukan salah hadisnya. Hadis itu jelas benar. Maka ini yang harus dipahami bahwa kita itu belajar apapun harus punya guru, tidak mungkin autodidak, terutama urusan agama. Tidak bisa. Autodidak itu sifatnya adalah penunjang. Sifatnya penunjang. Makanya para ulama kadang ngomong begini, ada beberapa pendapat itu. Kenapa kadang kita mengkaji satu kitab, satu buku, kitab, kadang kita tidak paham. Itu cara Allah mengajarkan kepada kita bahwa kitab itu harus dikaji dengan guru. Sehingga kadang kita otak-atik sendiri, oh tidak paham-paham. Itu karena butuh guru. Dan guru itu adalah sanad itu sehingga nyambung. Gurunya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, gurunya dengan gurunya. Terus, tidak ada orang langsung bisa ke Al-Quran sama hadis, tidak bisa. Semua lewat cara pandang. Lewat apa? Ada yang lewat tatap muka dengan mendengar, ada yang lewat karya. Karya itu apa? Penjelasannya, syarahnya. Tidak bisa kita an-nadhafatu minal iman, kita langsung memaknai terjemahan. Tidak, itu luas kalau dijelasin. Sangat luas. Maka itu yang harus dipahami. Wa hufadzil Islam, kata beliau, aku mengikuti apa yang disampaikan ulama-ulama yang
apa namanya khufad itu yang hafal hadis. Wa qad ittafaqal ulama'u 'ala jawazil 'amali bil haditsi dhaif. Ini teman-teman yang harus pahami. Imam Nawawi itu seorang ulama yang mensarai kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan semua ulama sepakat boleh kita memakai melakukan apapun dengan dasar hadis dhaif. Boleh dengan syarat apa? Fi fadhailil amal. Dengan syarat itu kaitannya dengan fadhailul amal, keutamaannya melakukan kebaikan, bukan kaitannya dengan konsep ibadah yang sifatnya itu mahdhah. Contoh umpama ada hadis dhaif tentang barang siapa, ini contoh nggih, kula mboten pas niku dhaif napa mboten. Contoh barang siapa yang melaksanakan sholat duha, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Umpama begitu. Ini namanya fadilatul amal. Jadi keutamaan. Sopo sing jeneng sodako semene, maka akan dilipatkan sekian-sekian. Tapi hadisnya dhaif, model begitu itu boleh. Yang tidak boleh itu tentang akidah, tentang fikih, tata cara ibadah, itu tidak boleh. Harus dengan hadis yang sahih. Kalau memakai hadis dhaif tidak diperkenankan. Istilahnya fadilatul amal itu istilahnya begini, itu memotivasi. Oh, kalau kita mau bangun malam maka pahalanya ini. Kita kalau setelah subuh kemudian dikir sampai matahari menyingsing gitu ya, waktu syuruk, maka pahalanya ini. Itu boleh. Nah, itu boleh. Tapi beliau mengatakan begini, bal ala qalihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadha. Tetapi walaupun fadilatul a'mal itu boleh dilakukan dengan hadis dhaif, tapi aku ngarang kitab ini, saya tidak memakai hadis dhaif. Gitu loh, Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Walaupun fadilatul a'mal boleh memakai hadis dhaif, tetapi aku mengarang kitab Al-Bain ini tidak memakai hadis dhaif pun, satu pun tidak ada. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisis sahihah. Tetapi aku mengarang kitab ini, aku memakai hadis-hadis Kanjeng Nabi yang sahih. Kenapa? Liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Aku mengingat kata perkataan Rasulullah, orang yang menyaksikan itu menyampaikan dari kalian kepada orang-orang yang tidak tahu. Apa maksudnya? Imam Nawawi dari gurunya bahwa menyampaikan hadis ini dapat sanad ini terus tak turunkan ke bawah. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang itu sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau melanjutkan, wa qali sallallahu alaihi wasallam nadzarallahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a. Kata beliau, Allah akan menyinari seseorang, memandang seseorang yang mereka mendengar kali makolahku, kemudian niki Kanjeng Nabi nggih, yang mendengar ucapanku, kemudian dia menjaga ucapanku itu, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia mendengar apa yang aku sampaikan. Jadi kita itu tidak boleh ngarang hadis. Neraka teman nak ngarang hadis. Tetapi bukan berarti dalam setiap hukum itu semua harus hadis sahih. Ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada macam-macam hadis, ada hadis macamnya. Kalau dengan belajar ilmu hadis, salah satu kitab yang tipis namanya Minhajul Mughis, itu ada derajat hadis, itu ada mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu macam-macam. Jadi jangan salah memahami bahwa semua harus sahih. Tidak. Ada derajat-derajat hadis, ada hasan, ada dhaif, ada sahih, dan yang lain-lain. Baik. Kemudian beliau melanjutkan begini. Imam Nawawi, summa minal ulama man jama'a al-arba'ina fi usulihi. Sebagian ulama ada yang menulis kitab Arba'in, itu isinya pokok-pokok agama. Tauhid. Wa ba'duhum fil furu', terkadang ada menulis hadis Arba'in tapi mengisi cabang-cabangnya, bahas wudu, bahas salat, bahas sedekah, cabang-cabang dari usulihi. Wa ba'du fil jihad, ada ulama yang nulis hadis arba'in 40 isinya jihad tok. Oh, jihad tok. Nah, ini sing diajar no jihad tok iso bahaya. Jihad tok. Saya itu dulu pas di Jakarta
bergaul dengan banyak teman. Teman-teman di Libya itu banyak. Itu ya ada yang anane pondoke diurui berkuda, diurui memanah, nopo diurui jiading sinstelno iku ning daerah napa niki pundi niki sing nembe Amerika Melayu niku pundi? Afghanistan. Wis pokoke sing diurui Afghanistan, anu ngoten niku. Jadi sing dibahas niku kok jihad tok. Itu ya, ini ulama ada yang nulis khusus tentang jihad. Wa ba'dhum fi zuhud, ada yang menulis khusus tentang zuhud. Gunakan harta secukupnya, jangan berlebihan. 40 hadis. Jadi ulama itu macam-macam, corak kita dalam berdakwah pun macam-macam. Ono sing kereng, ono sing kalem, ono sing tengah-tengah, macam-macam. Wa ba'dhum fil adab, ada yang nulis khusus tentang etika. Etika tidur, etika makan, etika bekerja, etika berumah tangga. Wa ba'duhum fil khutab. Ada yang menulis 40 hadis khusus ceramahnya Kanjeng Nabi. Khutbahnya Kanjeng Nabi ketika hari Jumat itu ditulis khusus untuk ceramahnya Kanjeng Nabi. Wa kulluha maqasid, maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Kata beliau itu semua tujuannya baik. Tujuannya sing khusus nulis khutbah, sing khusus nulis tentang jihad, tentang zuhud, tentang etika, tentang macam-macam, itu semua baik kata beliau. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kullih, dan aku memandang bahwa mengumpulkan 40 ini penting sekali kata beliau. Wa hiya arba'una hadisan mustamillatun ala jami'i dhalik, dan aku ingin mengumpulkan 40 tapi yang dapat itu semua kata beliau. Saya ingin mengumpulkan 40 hadis yang isinya usuluddin ada, furu' ada, jihad ada, etika ada, khutbahnya Kanjeng Nabi ada. Itu semua yang nanti kita belajar. Jadi Imam Nawawi itu usuluddin ada, furu' nanti tentang puasa ada, tentang etika rumah tangga ada, etika dengan masyarakat ada, dengan istri ada. Semua dihimpun sama Imam Nawawi dengan 42 hadis. Kemudian beliau mengatakan wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawaididdin. Itu semua yang aku tulis nanti itu isinya adalah pondasi-pondasi dalam beragama. Qad wasafahal ulama, bahkan para ulama mensifati yang beliau tulis ini bi anna madaral islami 'ali. Bahkan ibaratnya panjenengan mempelajari hadis arba'in nawawi ini cukup kanggo sangune urip. Hadis 42 itu sudah cukup untuk beragama Islam, itu sudah cukup. Auhuwa nisful Islam, bahkan ada mengatakan itu separuh dari Islam, ajaran itu ada di Arba'in An-Nawawiyah. Au sulusu, ada mengatakan sepertiga, au nahwa dhalik, atau yang lainnya. Summa altazimu fi hadi al-ba'ina ayyakuna sahih, antakuna sahihatan. Kata beliau, kemudian aku serius menekuni 40 hadis ini dengan mencari hadis yang sahih, kata beliau. Wa mu'adhamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim. Tapi yang paling banyak aku mengambil dari dua kitab hadis, yaitu sahih Bukhari dan Muslim. Jadi jenengan ketika ditanya sama orang belajar tentang Arba'in Nawawi, 42 hadis yang paling banyak diambil oleh Imam Nawawi adalah Bukhari dan Muslim. Wa adkuruha mahdhufatal asanid, dan aku juga membuang sanadnya an sampaikan jenabi itu tak buang. Tujuan apa? Liyashula hifdzuh, supaya mudah dihafal. Cukup dari sahabat Umar bin Khattab, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda langsung. Tidak diambil Imam Nawawi dari siapa, gurunya dari siapa, gurunya dari siapa, sampai sahabat Umar bin Khattab, beliau membuang itu. Supaya mudah dihafal kata beliau. Wa ya'ummal intifa'u biya insya'Allah, supaya orang mengambil manfaatnya langsung matan hadisnya. Pembahasannya tidak usah dari ini tak baca, tak tulis, tidak perlu, kata beliau. Supaya orang langsung bisa mengambil manfaat. Istilahnya kompas lah. Orang lain yang ini sih. Summa ajbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyin al-fadhiha. Kemudian aku memberi bab di setiap hadis-hadis yang aku tulis. Itu Imam Nawawi. Saya ingin cerita sedikit. 42 hadis, itu perinciannya berapa? Jangan hitung ya. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Juzani, beliau mengatakan
yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu totalnya 29. Oke, 42 dikurangi 29 tinggal berapa? Ayo ada yang cepat api ya, Mas, cepat api. Ah, monggo Mas. Ah, sampean sini kok. Hah? Tinggal 13. 13. Oke. Nah, 29 itu terdiri dari apa? 29 itu ittafaqa ala 12. 29 itu 12 Bukhari Muslim sepakat bahwa itu sahih. Biasanya kalau jangan baca hadis muttafaqun alaih, maka itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau, 29 itu ada 12 yang disepakati sama Bukhari Muslim. Oke. Wan farudal Bukhari bi arba'atin. Ada 4 berarti tadi berapa? 12 ya. Ditambah 4, kalau yang 4 murni wasahahahul Bukhari. Imam Bukhari mengatakan itu sahih. Wa muslimun bisalasati asyar. Kalau menurut Imam Muslim yang disepakati bahwa ini sahih itu 13. 13 tambah 4 berapa? Pinten? 17. Oke. Wala syakka, berarti 13 menurut Imam Muslim sahih, 4 menurut Imam Bukhari sahih, tambah 12 yang keduanya sepakat. Berapa berarti? Oke, selesai ya. Oke. Wala syakka anna dzalika aktsaruha. Kemudian wa fiha li ghairiha 13. Tinggal 13. 29 tambah 13 berapa tadi? 42. Lah, 13 itu perinciannya apa? Khamsatun li Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan itu sahih. Oke. Wa wahidun li Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah mengatakan itu sahih. Wa wahidun lil Baihaqi. Satu lagi Imam Baihaqi. Wa wahidun li Daruqutni. Imam Daruqutni mengatakan sahih. Wa wahidun li Tirmidzi ma'an Nasa'i. Satu lagi Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i sepakat itu sahih. Tinggal satu masih lagi. Wa wahidun lahu aidun ma'a Abi Dawud. Wa wahidun li Ibnu Majah ma'al Baihaqi. Wa wahidun lahu aidun ma'a Daruqutni. Wa wahidun fi Kitabil Hujjah. Jadi total semua 42. Dan Imam Nawawi sama sekali tidak menyinggung hadis dhaif, semua sahih. Bukhari Muslim itu ada 29, yang disepakati 12, Bukhari 4, Imam Muslimnya 13, yang 13 ada Daruqutni, ada Ibnu Majah, ada Baihaqi, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Nasa'i, yang namanya kita mengenal dalam kitab hadis namanya Kutubus Sittah. Bukhari Muslim, Nasa'i, Dawud, Daruqutni, Ibnu Majah, bukan sita lagi, tis'ah. Jadi itu yang diambil oleh beliau. Jadi jaringan belajar ini tidak usah ragu, ini hadis sahih. Dan kita memahami hadis bersama ini bukan berdasarkan kita memahami hadis langsung dengan Kanjeng Nabi. Tidak, kita belajar ini memahami sebagaimana pemahamannya para ulama. Jadi kalau orang mengatakan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu benar, tidak salah, 100% benar. Yang masalah ketika orang dipaksa yang tidak punya tahu komponen untuk memahami Al-Quran dan hadis, dipaksa untuk langsung mengkaji hadis. Sing ono podo karo wong gak iso masak bakso, ora gelem langsung tuku nek tukang bakso atau tuku daging, tuku gelpo, ora ro teori ini. Apa yang terjadi? Hah? Ayo, apa Mas kira-kira? Masalah. Ya kayak panjengan Simon, maaf. Ini jangan didesain ya apa. Lah kalau orang enggak paham yo, mboten saged. Jadi jenengan ini mohon maaf yang ahli desain. Ya sebagaimana ulama yang telah menurunkan karya kitab Fathul Qorib. Mereka ini meramu, tidak ada hadisnya tidak disebut, Qurannya bukan juga tidak disebut, bukan mereka tidak paham hadis dan Al-Quran, itu dihilangkan supaya orang awam mudah praktis menerima. Coba kalau jenengan ini biasanya desain itu ada tekoni sorse mulai perincian terus ono gambar ono mati, lagi ketemu gambar sing api, itu kan sebenarnya berlembar-lembar kan, gambar itu kan bisa berlembar-lembar, mungkin bisa puluhan lembar. Nah, kita itu disajikan oleh ulama kitab fikih, kitab tauhid, di situ tidak menyebut Al-Quran, hadis. Tujuannya bukan beliau-beliau tidak tahu, enggak, supaya orang awam itu mudah mencerna.
Jadi jangan belajar kitab ini langsung hadis saja, boleh enggak? Boleh kalau paham. Lejengan mohon maaf, belajar Bulughul Maram mau praktek sholat, benar sakit. Padahal itu Bulughul Maram itu hadis tentang all kitab fikih itu. Toharo, sholat, zakat, puasa, haji, terus buyuk dan lain-lain, al-hudud, lengkap. Tapi jenengan coba belajar sholat membaca kitab Bulughul Maram fikih tentang hadis-hadis, bisa sholat luar biasa. Karena itu hanya tidak urutan sholat. Hadisnya Kanjeng Nabi itu pelencar-pelencar, dan itu ada yang di Quran, ada yang di hadis, ada yang kadang Kanjeng Nabi tidak melakukan tapi Kanjeng Nabi mengiyakan. Kan sunnah itu ucapan, perbuatan, tindakan, terus ACC-nya Kanjeng Nabi, istiqrornya Kanjeng Nabi. Jadi wonten sahabat ngelakoni ngeten, dilaporno karo sahabat liyan, niku ngelakoni ngeten ya ora apa-apa. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah mencotokkan ada orang yang melakukan, Kanjeng Nabi diam, membiarkan. Berarti itu termasuk sunnahnya Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi tidak melakukan. Jadi jangan disalahpahami. Kemudian beliau di penutup mukaddimahnya beliau mengatakan begini, Imam Nawawi. Wa yambagi likulli raghibin bil akhirah. Sudah seyogyanya, semestinya bagi orang yang mencintai kehidupan akhirat. Kita ini kan diciptakan oleh Allah dua kali mati, dua kali hidup. Mati yang pertama adalah kita ada di tulang rusuk bapak kita. Jadi kita ini laki-laki yang sudah balik. Iki wis ngembolana, jatahe anak limo, telu, wis ngembol di sini. Kemudian Allah hidupkan, yaitu masuk di rahim ibu. Makanya ibu itu mau dititipan. Rahim wanita itu mau dititipi bibit. Sehingga ada niku laki-laki. Maka kemudian lahir di dunia masuk kategori masih satu alam, kemudian kita dimatikan masuk alam barzah, mati yang kedua. Kemudian kita dihidupkan lagi ketika nanti hari kebangkitan, itu mati kita, hidup kita yang kedua sampai nanti di akhirat. Jadi kita itu kata beliau Imam Nawawi mengatakan, "Wa yambagi likulli raghibin fil akhir." Sudah seyogyanya bagi orang yang mencintai kehidupan akhirat ayya rifa hadal hadil hadis, untuk mengetahui hadis ini 42 ini. Kata beliau sudah seyogyanya kita itu tahu 42 hadis ini, lima syamalat ali minal muhimat, karena di dalamnya banyak hal-hal yang penting. Kata beliau wahtawat ali minat tambi, dan di dalamnya terdiri dari peringatan-peringatan, panduan-panduan ala jami'it ta'at, untuk melakukan kebaikan. Wadhalika dhahirun liman tadabbaru, itu sangat jelas bagi siapapun yang mampu, yang mau untuk merenunginya, yang mau untuk memahaminya. Kemudian beliau mengatakan di penutupnya, ini kita dalam aktivitas apapun termasuk yang kerja, saya ngajar anak-anak, itu prinsipnya harus ada closingnya. Tak ulangi lagi, harus ada closingnya. Wa 'alallahi i'timadi, cukup hanya kepada Allah aku bersandar. Ini hal apapun, pekerjaan, aktivitas, rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi santri. Itu kalau kita itu mau ngandalno ini, maka yang ada adalah keputusasaan. Ketika tidak sesuai target, sing ono stres. Maka yang kita tidak boleh lupakan adalah kalimat ini yang tidak boleh dilupakan. Wa 'alallahi i'timadi, hanya kepada Allah aku bersandar. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, ini kalimatnya sama, dan hanya kepadanya segala hal untuk aku bersandar, untuk mengolah apapun. Walahul hamdu wan ni'mah, dan baginya pujian dan segala nikmat. Wa bihi taufiqu wal ismah, dan hanya kepadanya pertolongan dan penjagaan. Jadi panjenengan beraktivitas dimanapun, kalau punya konsep ini, insya Allah terjaga. Allah tempat bersandarku, dan segala nikmat anugerah itu miliknya, dan pertolongan dan penjagaan itu juga miliknya. Jadi orang kalau sudah punya konsep ini tidak takut apapun. Omayono apa nih, koncone nakal apa, tidak takut. Karena dia punya rumus bahwa tempatku bersandar hanya kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungan juga hanya kepada Allah. Maka kalau kita dalam beraktivitas kita tutup dengan ini, maka itu sebuah keberkahan yang luar biasa. Hanya dulu saya umroh,
diajak teman saya di Madinah itu, kalau panjenengan dekatnya makomnya Kanjeng Nabi dulu ya, itu banyak orang-orang yang ngajak kita makan, diajak ke rumahnya. Jadi jenengan kalau di dekatnya akses masuk ke makom Kanjeng Nabi atau menuju Ridha, itu ada orang-orang yang kadang kita diajak disiapin kendaraan pulang, nanti dikembalikan lagi ke masjid. Itu saya pernah dua kali mungkin duduk sampai rumahnya, duduk sama orang Arab, kemudian saya minta didoakan, ada hajat lah, kemudian beliau ngasih ijazah ke saya, dan saya baru tahu ketika pulang tak lihat ternyata itu hadis Kanjeng Nabi. Jadi kita itu kalau punya hajat apapun, salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah bismillah tawakkal ya Allah. Bentar ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfa'ta a'in. Wahai zat yang menghidupkan, ya qayyum, itu yang mengatur, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi mohon maaf, kita ingat jaluni Gusti Allah, kudu pelase Gusti Allah. Dengan rahmatmu aku memohon Tuhan, aslih li sya'ni kullah, jadikan untuk diriku semuanya itu baik, semua pokoknya sing tak lakoni niku apik. Wala takilni ila nafsi tarfatan, jangan sampai, jangan jadikan diriku ini memasrahkan urusanku sendiri, jangan sampai ke diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Koyok-koyok ya wis dikenekno wis kudune ngene. Kudune ngene. Kudune mangke awake dhewe pangeran kok kudune. Lah kadang itu kita kalau melakukan apapun kudu dicilikno atine lewat niki men gak rumangsa aku. Lah itu ini dalam hal apapun loh, kerja, rumah tangga. Jangan dikira kalau kita kerja punya uang kemudian itu karena jerih payah kita, ndak. Itu rahmat Allah. Walasih Gusti Allah, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhanku. Itu poinnya. Baik, kita isi tanya jawab. Monggo. Masih ada waktu 5 menit. Monggo. Ngelor didik, mestinya jam 9 mari ya. Monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo jagongan mawon. Santai. Jadi monggo nak tanggapan. Monggo Mas. Iya, monggo. Iya. Mas sinten iki? Andre. Mas Andre. Ini aku lagi ro ya. Nggih, baru pertama. Padahal ini ngaji yang ketiga ini. Monggo Mas, Mas Andre. Terkait pembukaan tadi diceritakan masalah istikharah. Kadang istikharah itu bagi kita-kita tetap saya pribadi yang awam, istikharah itu hanya kita mau melakukan kalau kita ada pilihan. Padahal dari tadi yang diceritakan itu sebenarnya bukan hanya pilihan, tapi memantapkan hati pada setiap hari. Jadi bisa ya saja, istikharah itu dilakukan setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Untuk ya Allah, hari ini saya tetapkan, kalau saya di hari ini mau melangkah kemana aja, saya jadi sesuai dengan jalan-jalan gitu. Okay. Gimana sih kalau pemahaman? Bisa pandang gitu ya? Iya, yang saya pahami seperti itu. Baik. Oke. Silakan ada lagi, Mas Akmal. Wonten, yang lain? Bu, ada Bu? Baik, saya jelaskan. Jadi gini, memang istikharah itu sebenarnya tidak bukan urusan ada dua pilihan, tetapi kaitannya dengan syak, dengan keraguan. Kita kan bisa satu yang kita tuju, tapi kadang kita jalan apa enggak. Jadi istikharah itu sebenarnya kaitannya dengan syak. Kalau kemudian kita untuk memantapkan ya Allah hari ini nanti tunjukkan aku jalan yang baik apa semuanya, ya mengarahnya bukan istikharah, mengarahnya ke sholat hajat, sholat sunnah mutlak itu. Jadi mengarahnya ke situ. Kalau istikharah itu kalau kita lihat doanya Kanjeng Nabi tadi, dan kalau memang itu tidak baik untukku maka ini kan begitu, berarti kan ada pilihan, tapi bukan berarti pilihan dua pilihan, tapi syak, keraguan itu tadi. Ya Allah, kalau kepergian saya ke Jakarta ini kok baik ya Allah, takdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau memang tidak baik ya Allah, maka enggak usah jadi wes. Enggak usah jadi, tapi anugerahkan kebaikan itu dan ridhoi aku. Jadi kalau untuk bimbingan tiap harinya itu mungkin tepatnya bukan istikharah ya.
tetapi sholat hajat. Nah, sholat hajat itu sebenarnya sholat sunnah mutlak biasa, sholat sunnah apapun, kemudian doa kita ada di dalamnya atau setelah sholat. Jadi memang ada doa-doa yang bisa dilakukan di momentum-momentum yang kita diperkenankan, termasuk ketika sujud tadi. Kan kalau istikharah tadi di tiga tempat ya, momentum yang masih sholat itu dua, ketika sujud sama setelah tasyahud. Momentum setelah sholatnya adalah ketika selesai salam, gitu ya Mas Satria. Ya. Jadi umpama yang ngelakoni untuk dapat petunjuk ya buat nopo-nopo, karena dia ragu atau apa, ya istikharah tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada keraguan ya sholatnya namanya sholat hajat. Tapi memang sholat hajat kan untuk kabulnya sesuatu, nah, agak beda. Memang. Dan sebenarnya sholat yang untuk kayak gitu itu ya sholat tahajud gitu. Nah, kita itu Kanjeng Nabi itu kan wajib untuk sholat tahajud. Kita tidak wajib. Kanjeng Nabi itu wajib. Ora iso bayang nona awake dhewe wajib. Kira-kira kok kodok kabeh apa ndak kira-kira. Lah subuh ae kodok apa maneh? Apa maneh sholat tahajud gitu. Pun niku riyin mugi-mugi berkah lan manfaat. Muga-muga kula jenengan diparingi istiqomah kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Insyaallah di 2 minggu ke depan kita mengkaji hadis yang pertama, yaitu tentang niat. Ini nanti ini prinsip sebelum melakukan apapun. Nanti kita kaitannya hadis tentang innamal a'malu binniyat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.